Kita lihat fotonya dulu. Dan oke, okay, langsung kelihatan gitu ya. Wah. Oke, ini aku langsung merinding ya, sekujur tubuh. Gila lah, kenapa gitu malam ini gitu. Hey, welcome to Hex Investigation. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya, dan di segmen Hex Investigation. Seperti biasa, kita bakal buka ini email-email yang udah masuk ke emailnya Hex. Tapi sebelumnya aku juga mau kasih tahu dulu ke kalian kalau di beberapa video terakhir tuh kayaknya aku janjiin satu video paranormal experience. Aku sebenarnya enggak tahu sih pengalamanku itu cukup horror atau enggak buat diceritain, tapi jujur aja, itu satu pengalamanku yang paling, apa ya, sulit gitu buat dijelaskan. Ya, aku cuma mau kasih update aja kalau video paranormal experience itu bakal diupload minggu ini, tapi harinya belum tentu. Oke, jadi tungguin aja minggu ini, pokoknya bakal ada satu video paranormal experience yang dimana aku bakal menceritakan pengalaman hororku tentang keisenganku yang akhirnya jadi hal aneh banget waktu itu gitu. Oke, okay? Tapi aku di sini mau kasih tahu dulu kalau itu bukan video story room, oke, okay? Nggak bakal ada gambar kartunnya dan sebagainya. Aku cuman cerita aja. Jadi ya, kalau misalnya kalian tetap minat, silahkan komen aja di bawah. Tetap pasti minggu ini aku bakal bikin video itu. Oke, okay, daripada kelamaan, kita langsung aja nih masuk ke email yang pertama. Semoga ada yang serem banget kali ini. Oke, okay? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Langsung aja, ini foto dari temen gue waktu muncak di Gunung Lawu via Singolangu, pas banget waktu malam suro. Kebetulan jalur ini memang baru dibuka tahun lalu dan baru sedikit orang yang lewatin. Gak sengaja waktu iseng pub, dia ngeliat ada putih-putih di deket pohon dan dapatlah foto ini. Tolong kasih pendapat Bang Alvin ya tentang foto ini. Sebelumnya makasih Bang, sukses selalu. Oke, okay. Ya kita lihat nih hasil fotonya kayak apa. Ini langsung kelihatan banget. Dan seketika aku merinding sih. Ya, ini antara percaya atau nggak percaya, tapi ini jelas banget cuy. Ini jelas banget cuy. Oke, kalian bisa lihat langsung ya. Ini jelas banget cuy. Wow. Wow. Oke, lumayan. Lumayan merinding sih, lumayan merinding sih. Gini, terlepas ini beneran atau enggak, penampakan asli atau enggak gitu ya, tapi tetap ini serem cuy. Apa yang kalian rasain? Silahkan komen aja di bawah waktu lihat foto ini. Aku ulang ya, jadi ceritanya temennya si Yusuf Mahendra ini itu lagi muncak di Gunung Lawu. Terus waktu perjalanan, dia waktu pap-pap gitu, dia ngerasa ada putih-putih. Terus dia curiga sama itu, difotolah, akhirnya dapat ini. Berarti sekali lagi, yang ngefoto ini sadar kalau di situ ada sesuatu, terus dia foto. Berarti itu kan sengaja ya, ngefoto sesuatu yang menurut dia itu aneh gitu di situ. Kalau ceritanya gitu, masa iya nggak sadar bahwa penampakannya di situ itu sejelas ini gitu. Kayaknya mata telanjang aja tanpa ada kamera, penampakan sejelas ini kelihatan langsung gitu. Apalagi kalau dilihat dari jaraknya ya, itu deket banget cuy. Ini nih, kalian bisa lihat. Ini entah dapat cahaya dari mana ya. Mungkin flash kah, mungkin lighting kah, atau center, nggak tahu. Yang pasti ini berarti deket banget sama kamera kan, harusnya. Ini juga deket nih. Jarak antara tumbuhan ini sama pohon ini kayaknya nggak sejauh itu gitu. Paling 2 atau 3 meter lah. Berarti ini kan juga ada sekitar 2 atau 3 meter dari yang ngefoto gitu. Masa ia nggak sadar bahwa ada penampakan sejelas ini dengan rambut yang sejelas itu? Kayaknya itu sih keanehannya. Menurutku ya, kayaknya itu sih. Kita coba mainin dulu aja lah di Photoshop gitu. Kita naikin brightness-nya, turunin kontrasnya, dan sebagainya. Kayak gimana kira-kira? Oke. Kayaknya nih. Menurutku ini bukan editan, maksudnya bukan tempelan, karena kalau tempelan biasanya bakal langsung kelihatan gitu perbedaan kontras antara tempelannya sama foto aslinya. Tapi ini enggak. Ini dia bisa ngikut terus, ya kan?
Jadi ini bukan editan. Mungkin yang lebih paham silahkan langsung komen di bawah. Kira-kira ada metode lain gak buat ngecek ini editan atau enggak. Tapi menurutku sih ini enggak ya. Ini enggak editan. Jadi kalau misal, kalau misal foto ini adalah sebuah rekayasa, berarti yang difoto itu beneran. Maksudnya ada orang yang memang dandan kayak gitu terus difoto di tempat itu gitu. Tapi yang bikin aku sedikit bingung juga motivasi dari bikin ini kalau misalnya ini fake gitu. Ya kecuali ini yang ngirim YouTuber gitu, terus dia capture, dia taruh sini gitu kan. Kalau YouTuber kan jelas di upload gitu kan, di YouTube gitu, dia dapat keuntungan dari sana gitu kan. Tapi kalau cuma sekedar untuk dikirim ke sini terus effort sampai bikin kayak gini, kayaknya enggak juga gitu. Oke, silakan siapa tadi, Yusuf Mahendra, kalau mau nambahin ceritanya tulis aja di kolom komentar. Ini menarik banget sih. Kalau dilihat lagi emang mukanya serem parah, tapi enggak tahu kenapa agak ada sedikit-sedikit mirip kayak Joker gitu ya. Ya enggak sih, kayak matanya hitam di sini terus ini senyumnya lebar sekali gitu kan. Ya itu sih. Menurut kalian gimana? Langsung aja langsung komen di bawah. Kita lanjut ke email yang berikutnya. Dari Jeruk. Oke, selamat Idul Fitri. Ya, selamat Idul Fitri juga by the way ya. Ini berarti udah lama banget nih kayaknya emailnya. Sorry baru kebuka sekarang. Sedikit berbagi video lama Bang Pin. Wah, ini singkat sekali. Aku suka. Kita langsung aja lihat nih videonya kayak gimana. Oke, kalian pasti langsung lihat itu jelas banget. Ada cewek jalan lama-lama ngilang terus berpapasan sama si satpam, sedangkan satpamnya juga enggak sadar sama sekali kalau di situ ada cewek. Berarti kenyataan di sana, wah, maksudnya kejadian di sana ya, si satpam ini enggak lihat si cewek ini. Berarti si cewek ini cuman kerekam di kamera doang. Pertama aku enggak tahu ini video kapan. Ya, aku benar-benar baru pertama kali ini lihat. Yang kedua, aku nggak tahu juga ini di mana, negara mana, ataukah Indonesia ataukah luar negeri, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya dilihat dari ini ya, kayak format ini ada format jam kan, aku juga agak bingung juga nih. 23 berapa nih? Ya pokoknya depannya 23 ya, berarti sekitar jam 11 malam harusnya. Tapi masih ada PM-nya, aku bingung juga itu. Biasanya kan kalau AM atau PM itu kan ya 11 PM. Maksudnya ya angka cuma dari 0 sampai 12 doang gitu. Kalau AM PM. Tapi ini 23 PM. Bingung juga tuh gimana maksudnya. Konsepnya 24 jam tapi PM AM, gak ngerti juga. Pemahamanku tentang EMPM apakah salah? Silakan komen aja di bawah. Kalian boleh banget buat koreksi ya. Mungkin aku yang salah gitu kan. Di sini format CCTV-nya aku juga agak bingung gitu. Jadi gak bisa diidentifikasi ini dari negara mana. Terus kita coba lihat sekali lagi nih videonya kayak gimana. Oke. Itu dia. Ini sih si cewek solid banget sih. Kayak orang, kayak manusia. Justru malah nih ya, kita mundur sedikit ya. Aku baru sadar juga ini. Kita mundur nih. Waktu sebelum si cewek ini ngilang. Nah, waktu di sini deh. Ini awal ini malah justru aku enggak sadar kalau ada satpam gitu. Iya nggak sih? Nggak kelihatan ada satpam di sana, nggak kelihatan ada orang selain si cewek ini justru. Ya kan? Nih, nah, malah dari si cewek di sini kita juga nggak kelihatan gitu si satpamnya. Sama sekali, aku baru sadar di situ ada satpam itu di bagian ini justru. Nah, waktu kena cahaya si satpamnya. Nah, baru sadar aku di situ ada satpam. Sebelumnya malah nggak sadar.
Tuh kan gak kelihatan kan si satpam. Terus juga ada momen aneh banget juga buat si satpam. Nah tuh, kalau kalian lihat ya, ini katakanlah ini satpamnya nih, itemnya pekat ya, kayak ada orang lah maksudnya, ya itemnya pekat. Waktu kita maju, ini satpamnya ngilang loh cuy, langsung lompat ke sini. Kelihatan nggak ya? Nih satpam di sini nih, ya kan? Ini aku maju satu frame nih, tak. Si satpam udah di sini, udah di situ, terus maju lagi, set. Baru satpamnya kelihatan, si ceweknya gantian hilang. Kayaknya video ini kurang valid gitu deh. Iya nggak sih? Si satpam aja nggak kelihatan tadinya. Jadi kalau si cewek terus jalan ke sana, terus jadi kayak ngilang gitu, ya mungkin sama kayak yang terjadi sama si satpam. Tempat itu gelap, dan entah ini resolusi kameranya atau gimana, si cewek jadi kayak ngilang juga. Terus ada lagi, nih kalian lihat di sini dulu aja deh ya. Ini si satpam nih. Ya. Terus di sini ada bayangan si satpam. Lampunya ada di sini. Kita mundur waktu si cewek lewatin tempat ini. Sama. Di sini ada bayangan, di sini ada si cewek, cahayanya ada di sini. Jadi si cewek ini solid banget sampai waktu dia kena cahaya, dia ngeluarin bayangannya. Dia juga jalan kaki seperti normal biasa aja. Ya, menurutku ini bukan penampakan sih. Menurutku ini ketidaksengajaan yang memberikan efek seperti seakan itu penampakan gitu. Masalah si satpamnya lihat si cewek ini atau enggak, bisa jadi juga ya si cewek ini memang mungkin pekerja di tempat ini atau orang yang udah biasa ketemu sama si satpam, ya udah lewat, hai, udah gitu doang gitu. Gimana menurut kalian? Apakah cukup logis penjelasanku ini? Jadi enggak serem kan sama sekali kan? Ya udah, gimana menurut kalian? Silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Hal seperti ini tuh paling seru gitu buat ditelaah sama logika. Karena saat kita bisa melogikakan itu rasanya kayak menang aja gitu. Dibanding kita langsung nyerah dengan oh iya itu hantu tuh, itu fix hantu. Kayak gak ada penjelasan lain tuh gak seru cuy, ya gak sih? Jadi yaudah, itu tadi penjelasanku tentang video ini. Kita lanjut ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Sinta Surya Ningrum. Assalamualaikum, aku dari Magelang. Waalaikumsalam. Halo Magelang. Ini video direkam buat bikin behind the scene film. Jadi ada tugas uprak SMA, bikin ketoprak namun difilmkan. Aku yang buat video BTS-nya. Lalu tidak sengaja di video kedengaran suara wanita nyanyi. Ya, ini hmnya kayaknya nggak perlu. Ya, bergumam ya maksudnya ya. Padahal posisi saat itu tidak ada yang bernyanyi dengan nada Ya sekali lagi itu bergumam maksudnya. Memang bang, tempat itu angker, di setiap tempat ada yang nunggu. Waktu survei tempat pun kita sudah disambut. Pas maghrib kita baru selesai survei tempat, lalu kita dengar ada lemparan batu di atas genting. Dan semuanya dengar. Coba bang, dengerin. Itu udah aku tambahin volumenya dan aku sengaja tutupin mukanya. Hehehe, terima kasih. Oke, kita coba tonton videonya, kita dengerin rekamannya kayak gimana kira-kira. Maju di cerah. Maju di cerah. Ya, itu tadi kalian pasti juga langsung dengar gitu ya, kayak ada suara wanita bergumam gitu. Sekali lagi kita coba dengerin ya. Maju di cerah. Maju di cerah. Maju di cerah. Oke, kalau diulangin terus serem juga suaranya. Cukup merinding. Ini aku by the way record ini jam 1 malam ya. Jadi lumayan lah hawanya tuh. Gini cuy, kalau kita ngomong tentang ini beneran atau enggak, ya aku taunya gimana cuy, ya kan? Coba kita dengerin sekali lagi deh. Maju di cerah. Maju di cerah. Oke, merinding sih. Merinding.
Merinding aku ya. Ini apakah karena aku tag-nya jam segini atau enggak, aku enggak tahu juga, tapi yang pasti aku merinding aja. Suaranya tuh kayak santai banget, terus slow banget, kayak enggak sedang di tengah-tengah suatu apa ya? Kerumunan atau di tengah-tengah suatu keramaian gitu loh, cuy. Ya enggak sih? Itu serem sih. Enggak tahu ya, kenapa ya? Aku merinding sih, enggak bohong sih. Aku merinding sih. Oke, ini aku gak tahu ini beneran atau enggak, tapi cukup serem. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Mungkin kalian nonton ini juga di malam hari, terus kalian ngerasain merinding juga kayak aku. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke email yang berikutnya. By the way, makasih udah kirim video ini. Berikutnya dari Muhammad Syahril. Hey Bang, saya Muhammad Syahril Rizky dari Jogja, tepatnya di Kulon Progo. Aku mau kirimin video dari WA Bang. Itu penampakan atau bukan ya Bang? Itu video diambil di Bandara Kulon Progo. Oke, kita coba cek dulu videonya kayak gimana. Ya itu tadi penampakannya. Sejelas itu ya cuy. Coba kita tonton sekali lagi deh. Oke, ini dia. Ini cuy. Oke, katakanlah ini Mbak Kunti ya. Kok tiba-tiba merinding ngomong nyebut Mbak Kunti ya. Wah ini kayaknya kesalahan sih bikin video jam segini ya. Bawaannya tuh jadi gak tenang gitu, gak tahu kenapa gitu. Atau mungkin di sekitar segini ada gitu. Silahkan komen aja kalau ada yang lihat gitu kan. Bentuknya kayak gimana, ceritain aja. Gini cuy, katakanlah itu Mbak Kunti ya. Kenapa Mbak Kunti rambutnya pendek gitu? Nggak biasanya, Mbak Kunti tuh biasanya rambutnya kan panjang gitu kan, sampai bawah gitu loh. Dan selain itu juga ini ada poninya gitu. Jadi kayak nggak gambaran Mbak Kunti yang biasa kita tahu. Ya, ini ada poninya, rambutnya pendek. Dan ya kalau mukanya emang dari sini kelihatan pucet banget sih. Dan gedung ini masih terang banget. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Lampu di belakangnya tuh benar-benar masih terang banget gitu. Jadi aku masih bisa bilang mungkin itu orang. Emang apa salahnya gitu, ada orang lagi berdiri di kaca jendela terus dia ngelihatin luar gitu. Kayaknya gak ada salahnya gitu. Bukan sesuatu yang aneh buat manusia kan. Kecuali ceritanya lengkap ya. Misal itu gedungnya udah gak kepake misalnya, atau gedungnya itu udah ditutup, harusnya nggak ada orang sama sekali di sana. Atau kalau nggak itu kaca di lantai 2 yang dimana kalau misalnya ada orang ngintip dari situ, berarti dia harusnya terbang karena itu bawahnya jauh banget sama lantai gitu. Kecuali ada keterangannya kayak gitu, kita bakal mikir ulang. Tapi kalau gini doang ya aku masih bisa bilang mungkin itu manusia gitu. Jadi gimana menurut kalian nih? Apakah kalian akan mengatakan ini Mbak Kuntai, atau kalian akan mengatakan ini cuman sekedar mbak-mbak biasa yang berambut pendek dan berponi yang lagi liatin luar dari kaca jendela? Silahkan tulis langsung di kolom komentar. Kita lanjut ke email yang berikutnya. Selanjutnya dari Gilang Ramadan ya. Hey Kak Alvin, aku Gilang dari Mojokerto. Hai Gilang, hai Mojokerto. Jadi aku ada foto, yaitu foto teman aku yang diambil di siang hari. Dan anehnya ada sebuah kejanggalan yang ada di belakang foto temanku itu, tepatnya berada di samping pintu. Barangkali Kak Alvin bisa bantu untuk menjelaskan hal tersebut. Terima kasih. Kita lihat fotonya dulu. Dan langsung kelihatan gitu ya. Wah, oke, ini aku langsung merinding ya, sekujur tubuh. Gila lah, kenapa gitu malam ini gitu. Kok rasanya gak nyaman banget lihat kayak gini, semakin gak nyaman. Ini apa cuy? Ini jelas banget sih. Oi, pertama ya, ini pintu warna putih.
pintunya ada dua. Jadi yang model pintunya dua gitu. Dan tipikal kayak pintu rumah-rumah lama atau rumah Belanda gitu ya, yang masih ada kacanya gitu kan. Dan kondisi dua pintu ini ditutup. Oke, warnanya putih dan dua-duanya ditutup. Seharusnya ini juga putih gitu. Ya sama lah kayak ini, harusnya kayak gitu. Tapi ini enggak, ada sesuatu yang hitam yang menutupi pintu yang di belakangnya. Itu kenapa putihnya enggak kelihatan. Dan bentuknya kayak orang. Ya, ini dua matanya, ini bagian rambutnya, ini bagian badannya. Mungkin bisa dibilang kayak anak kecil gitu. Ya, dia berdiri di depan pintu. Oke, ini serem banget. Ini serem banget, gila. Ini serem banget. Entah kenapa dari tadi aku lihatin gitu kan, kayak serem cuy, kayak hidup cuy. Kayak lagi liatin sini juga, itu perasaanku aja ya. Mungkin karena aku lagi parno di jam segini gitu. Gak tahu kenapa cuy, beneran serius. Malam ini aku bikin video ini gak tahu kenapa, bawaannya tuh gak enak aja gitu. Makanya mungkin kalian sadar pembawaanku agak sedikit ya berbeda gitu. Karena oke, ini serem sih. Cuman aku bisa ngomong kalau mungkin di belakang ini tuh ada cahaya. Entah itu lampu atau apa, gak ngerti ya. Karena putihnya ini itu lebih terang dari ini. Jadi ini kayak kena cahaya gitu. Kalau ini bener ada cahaya di sini, seterang ini, bisa jadi ini adalah hasil backlight dari seseorang. Jadi ada orang di sini dan dia kena backlight karena cahayanya dari sini lebih banyaknya. Dan ini emang areanya gelap gitu, karena ada gentengnya gitu kan. Dia di area gelap yang belakangnya ada cahayanya. Kalau di foto otomatis dia bakal kena backlight dan jadinya hitam doang gitu. Ya itu mungkin penjelasan yang cukup logis sih. Tapi aku juga tetap gak bisa menjelaskan kenapa di sini ada dua mata seterang ini gitu. Itu serem banget sih cuy. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Dan ya itu aja kayaknya video kali ini. Udah cukup panjang aku record, udah banyak juga email yang aku buka. Jujur aja cuy, lama-kelamaan kayak gak enak gitu suasananya dan kondisi badanku. Gak tahu kenapa. Jadi ya aku jadi bingung juga, ngeblank mau ngomong apa kan. Tapi seriusan cuy, dari tadi gak enak gitu kondisinya. Karena ya aku sendirian gitu kan, jam segini. Kayaknya itu psikis aja gitu. Jadi dari tadi aku juga gak tenang aja gitu. Atau mungkin emang ada sesuatu yang lain di sini, gak tahu juga ya. Kayaknya itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian kalau teman-teman kalian suka dengan konten yang seperti ini. Dan yang terakhir, bye. It's behind you. Now.